Berikut hasil pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2022-2023 hari Senin tanggal 27 Februari beserta klasemen top skor, top assist dan jadwal selanjutnya. Berikut hasil pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2022-2023. Bali United menang 3-1 atas Persis Solo. Dan adapun hasil pertandingan sebelumnya, Barito Putra menang 2-1 atas Persib Bandung. Jadwal untuk hari Selasa tanggal 28 Februari, Rans Nusantara FC versus Persebaya Surabaya. Kick off jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Arema FC versus Persik Kediri kick off jam 17.00 WIB. Dan jadwal untuk hari Rabu 1 Maret 2023 PSM Makassar versus Dewa United kick off jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Klasemen sementara BRI Liga 1 sampai dengan pekan ke-27. PSM Makassar masih memimpin dengan koleksi 56 poin, disusul Persib Bandung di peringkat kedua dengan 52 poin. Persija Jakarta berada di peringkat ketiga dengan 51 poin. Peringkat 4 ada Bali United dengan 46 poin. Dan peringkat 5 ada Madura United dengan poin 42. Dan berikut peringkat 10 sampai dengan 18. Dan ada pun 3 tim terbawah, peringkat 16 ada Barito Putra dengan poin 25, peringkat 17 ada Persik Kediri dengan poin 20, sedangkan Rans Nusantara FC berada di peringkat 18 dengan poin 17. Dan daftar top skor sementara BRI Liga 1 sampai dengan pekan ke-27. David Da Silva, Persib Bandung, mengoleksi 19 gol, disusul Mateus Pato Borneo FC dengan 15 gol. Peringkat 3 ada Ilija Spasojevic dengan 14 gol. Peringkat 4 ada Gian Barga dengan 12 gol. Lulinha di peringkat 5 dengan 11 gol. Dan daftar top assist sementara BRI Liga 1 sampai dengan pekan ke-27. Eber Besa Bali United 8 assist. Alexi Messidoro, Persis Solo, 8 asis. Dan terima kasih sudah menonton Ujo 78 Channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.